Halo Mas Bro, selamat datang balik lagi di channel gue Nuka Prisan. Sebelum kalian tonton video ini, jangan lupa subscribe dulu channel ini bro. Ini ada kejutan yang luar biasa dari game baru ya, yang sebenarnya belum rilis secara global. Tapi ini adalah tahap beta test yang kedua. Gua sih setuju-setuju aja kenapa game ini belum rilis secara global, karena kan di awal tahap tes juga masih baru-baru kan bro ya. Ya, gue berharap dengan adanya beta test yang kedua ini lebih banyak yang diperbaiki setelah nanti rilis secara resmi di global bro. Oke, pokoknya ini ada kejutan yang baru di game Total Football ini. Udah ada komentator bahasa Indonesianya bro. Ini no hoak-hoak ya, bukan clickbait ya, bukan penipuan juga, pokoknya ini asli real. Gua udah tes ketika kita main itu komentatornya berbahasa Indonesia bro. Langsung aja, kalian yang belum main, kalian download dulu di Play Store, atau yang udah pernah download kalian update dulu. Ukurannya sekitar 400 MB buat yang updatean. Gua udah update tadi malam, pokoknya mantep banget bro. Kita coba di kick off lalu karir. Nah ini game ada karir modenya, kalau ini ada, kalau di FIFA 16 itu gak ada bro. Oke, langsung aja kita main bro. Nanti kalian dengarkan komentator bahasa Indonesianya bro. Oke. Selamat datang di pertandingan hari ini yang akan dimulai setelah kedua tim masuk ke lapangan. Saya Kwama Salafi akan memandu Anda menikmati jalannya pertandingan hari ini. Back berebut bola saja di sana. Jimenez. Rebutan bola yang sangat menentukan di area kotak penalti. Gol yang sangat luar biasa. Terus berlari di sayap lapangan. Mendribble dari arah lini belakang. Buat sekali! Kiper lawan dalam kondisi yang sangat baik hari ini. Itu dia, tendangan sudut. Sundulannya masuk gawang. Bola ditendang jauh saja oleh kiper. Jimenez. Ke depan kotak penalti kali ini. Bola ditendang saja ke pinggir luar lapangan. Ditembak! Tembakan tadi dibidik ke burung yang terbang sepertinya. Kita lihat apa yang akan dilakukan oleh kiper. Sebuah tendangan jauh. Raul Jimenez. Kesempatan kali ini. Pengamanan di kotak penalti sangat bijak. Berhasil merebut bola di lingkaran kick-off. Raul Jimenez. Tendangan harimau, dia menunjukkan taringnya.
Bola melewati kepala bek. Umpan ini berhasil merobek pertahanan lawan. Terus berlari di sayap lapangan. Dikirim ke lini depan. Nembak bola. Dapatkan bola yang sangat siap. Kiper melempar bolanya. Rebutan bola di tengah lapangan nampaknya sangat intens. Duel dengan kiper. Nembak bola. Penghalauan bola di area gawang tampak sangat berbahaya. Ini dia, lemparan ke dalam. Tanpa dikontrol langsung ditembak ke gawang lawan. Gimana bro, mantep kan komentatornya bahasa Indonesia ini, real banget bukan editan. Kalian langsung aja yang mau coba download aja di Play Store, nama gamenya Total Football. Ini game masih beta test tahap kedua ya. Bulan Agustus lalu, kalau nggak salah Juli Agustus itu tahap beta test yang pertama, ini yang kedua. Oke, jadi segitu aja video kali ini, jangan lupa subscribe, terima kasih.